Oke teman-teman, lanjut lagi ini perjumpaan kita kali ini. Hari ini kita dikasih izin keluar, walaupun hanya di sekitaran pelabuhan. Paling nggak kita sudah menginjakan kaki di daratan ya. Alright. Ini kita ada di Tenerife, masih di sekitaran Canary Island. Kita ketemu lagi dengan kapal Jerman, yaitu TUI Cruise, dengan main ship 3-nya. Hari ini kita keluar dengan Kang Dudi dari Sumedang. Sumedang kan? Sumedang ya, betul. Ya, ini salah satu kapal TUI yang cukup besar. Ini baru saja mendarat kapal feri. Ya. Tujuannya kita kali ini nggak kemana-mana, hanya ke kemana Kang? Duty free-nya? Duty free aja ya, karena itu yang diperbolehkan. Hanya sampai duty free. Tapi tidak apa-apa ya, yang penting kita sudah keluar. Ya, cuacanya sangat indah hari ini. Sangat nyaman untuk dibuat jalan-jalan teman-teman. Ya. Cukup besar kapalnya hari ini. Sepertinya mereka hari ini sedang embarkasi ya. Hari ini embarkasi lagi kayaknya. Ya, dan itu semua itu adalah kamar-kamar tamu, diisi kamar-kamar tamu teman-teman. Dan ini kapalnya diregister di negara Malta, di kota Valletta. Ya, jadi ya portnya apa, tempat duty free-nya sedikit agak jauh, sekitar lebih kurang 10 menit lah kalau jalan ya. Inilah suah. Sangat besar pemirsa. Ini kapasitas berapa nih kira-kira nih Kang Dudi? Ada 3.000. Oh, antara 4.3 sampai 4.000 ya, luar biasa. 4.000 sekali jalan penumpang ya, tapi untuk saat ini karena masih pandemi, sepertinya kurang dari full capacity biasanya. Ya, karena masih ada social distancing ya. Ya, inilah ciri khas dari main ship. Bodi kapalnya banyak sekali tulisan-tulisan berbahasa Jerman ya. Ini pintu masuk gangway-nya, kita sebut gangway untuk masuk ke kapal. Ya, gangway-nya cukup besar ya, pintunya ya. Amazing ya. Ini ada ini ya. Besar sekali kapalnya teman-teman. Ya teman-teman, ini kita sudah hampir sampai ke tempat di mana kita diperbolehkan untuk belanja. Hanya sampai sini, ini ada pengiriman uang dan mereka juga menjual
snack dan minum-minuman ya. Ya. Ini persiapan Kang Dudi yang mau sebulan lagi pulang. Oke. Oke teman-teman, demikian laporan kita kali ini dari Tenerife. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jadi ditunggu ya video-video saya berikutnya dari kota-kota yang ada di dunia. Terima kasih.